Oke guys, nah sekarang udah sore guys ya. Nah di sini saya mau beli takjil untuk buka puasa nanti teman-teman. Tapi saya buka apa ya? Apakah kita buka sirup atau martabak atau apa guys? Aduh, gimana nih? Lah itu apa guys? Oi mas, mas, sini mas, mas, mas. Eh, hah, kok kamu Bambang? Lah kamu ngapain Bambang? Oh jual roti. Oh ini cari roti guys ya. Oke oke, lu jual roti Bambang ya sekarang ya. Pantes dari pagi saya nggak nemu si Bambang. Gua ajakin main, gua pergi di rumahnya si Bambang kagak ada teman-teman. Ternyata jual roti di sini guys ya. Oke kamu jual roti apa Bambang? Wow ada ini ya. Oh bentar Bambang, saya ambil duit dulu ya. Oke Bambang lagi nyari cuan. Oke si Bambang, iya iya saya ambil duit dulu nih. Lah, lo kok mau ikut masuk Bambang nih? Saya mau belanja Bambang, mau beli. Ya udah sini kocak. Mana duitnya? Diikutin sampai jeru dalam rumah kocak. Oke, jadi ini Bambang nih. Tadi harganya apa ya? Saya mau beli. Eh, kok saya naik Bambang? Bentar. Saya mau beli ini tadi Bambang. Menunya mana tadi guys? Oh ini. Nah, saya mau beli cake Bambang. Saya mau beli cake sama pumpkin pie. Nah, itu Bambang. Nah iya ya ini duitnya Bambang ini. Nah sisanya ambil aja dah, sedekah Bambang, sedekah bulan Ramadan ya. Kenapa Bambang kurang? Ya udah itu ambilin gua di situ kocak ya Bambang, ambil Bambang, gimana Bambang? Oke oke. Nah mana mana kocak, minta duit lagi kurang. Oh kebanyakan, gimana sih? Apa sih Bambang? Gue udah kasih duit pula. Cake ama pumpkin pie Bambang. Nah oke okay, thank you Bambang. Thank you thank you. Oke okay dah Bambang. Apa sih dipukul mulu. Oke okay dah. Oke okay guys, sekarang minumnya apa ya? Yang manis-manis gitu loh. Apa ya bagusnya guys ya? Minumannya atau kita beli es apa gitu? Es kelapa? Es buah? Coba kalian komentar di bawah teman-teman. Kalau kalian buka, kalian biasanya minum apa teman-teman? Apakah minum sirup, es buah, atau kolak? Eh, kolak nih minum gak sih? Dimakan guys ya. Coba kalian komentar di bawah guys ya. Lah, lu lagi kocak. Lah, lu jual apa lagi Bambang? Lu jualan es krim juga Bambang? Ya. Wah, ada musiknya nih. Jual ginjal, apa sih Bambang? Nanya lagi. Iya Bambang ini. Gue nanya dulu nih, sebenarnya lu jual roti apa es krim nih Bambang? Ada lagu-lagunya guys. Nih saya mau beli Bambang, beli apa jual apa sih di sini Bambang? Oh, ada ini ya, ada susu sama esnya teman-teman ya. Oh ya udah Bambang, saya mau ini es susu dingin gitulah Bambang. Berapa sih tadi harganya? Nah ya udah dah, ini gue sedekah juga tuh sama lu Bambang tuh ambil tuh. Ternyata Bambang berprofesi sebagai penjual es krim juga guys ya. Bambang jual es Uncle Mutu. Oke dah Bambang, terserah lu dah Bang. Nah ambilin dulu Bambang, ambilin lah. Oh es Uncle Mutu. Oh ini bukan es Uncle Mutu kocak gimang. Oh ini apa lagi nih, sup ya. Nah ya terserah lu dah Bambang ya. Ini beetroot soup sama rabbit stem. Ya Allah, gue mesennya tadi susu malah dikasih ini kocak. Udah lah sana sana pergi 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 pergi. Pulang pulang pulang. Ya udah guys, gue mau siap siap dulu. Oke guys, jadi seperti itu. Oke, jadi di sini kita menambahkan add on jualan jualan Indonesia gitu, kayak add on Indonesia gitu. Nah dan yep, tadi Bambang ditinggalin doang di sini teman-teman. Cari roti sama ini ya, es krim Campinas teman-teman ya. Nah, kita pakai ini aja dah. Lah, apa Bambang? Bambang jual apa lagi Bambang? Astaga, Bambang jual apa lagi nih guys ya? Kamu jual apa lagi nih Bambang? Oh, martabak. Bambang jual martabak manis ataupun martabak asin ya. Oke, sip-sip Bambang. Emangnya lu tahu Bambang buat martabak seketika jual martabak lagi kan? Tadi roti, setelah roti es krim, setelah es krim jual martabak lagi di depan warung Angka Mutu lagi. Bambang multitasking, terserah lu dah Bambang.
Nah, seperti itu teman-teman, ini adalah add-on yang apa ya, yang biasa teman-teman jumpai di Indonesia, teman-teman ya. Apa sih, badi gerobaknya digebukin, teman-teman. Lah, gerobaknya dibongkar guys ya sama si Bambang. Oke, tadi ada ini penjual es krim keliling, ada penjual roti keliling. Pasti kalian pernah mendapatkan atau jumpa penjual-penjual ini, teman-teman ya, penjual keliling ini. Biasanya tuh sering lewat rumah penjual sari roti, penjual es krim. Nah, di sini masih ada nih, teman-teman. Nah, di sini ada banyak. Mungkin saya bakalan ambil-ambilin dulu ini. Di sini kita bakalan Oke, sip. Kamu jual apa lagi tuh, Bambang? Kebalik, kocak seharusnya. Seharusnya di sini lu jual di sini, lu malah jual di jalan, kocak. Jual di pinggir jalan, namanya juga pedagang kaki lima kan. Oh, dipukul gitu guys biar sampai di pinggir jalan ya. Oke, sip. Terus buatnya lu begini. Suruhnya kayak gini, teman-teman ya. Nah, enggak jelas sama si Bambang guys ya. Oke, pertama kita bakalan spawn yang ini. Champinas es krim. Nah, seperti ini, teman-teman. Malah ketawa kocak. Nah, dan di sini ada meatball. Meatball apa ya, meatball, teman-teman? Oh, bakso ya. Oh iya, bakso, teman-teman ya. Kebalik guys ya. Suruhnya kayak gini, teman-teman. Nah. Nah, jadi seperti ini. Nah, di sini ada apa ya? Tempat baksonya biasa di sini nih. Terus di sini ada tempat rempah-rempahnya, bumbu-bumbunya, minyak atau segala macam, kerupuk. Dan kita next lagi, ini ada apa ini? Walls. Oh, walls ice. Nah, yang ini nih yang biasa waktu kita kecil kalau suaranya udah kedengaran dah, kita langsung keluar rumah. Tuninung, tuninung. Gitu Bambang ya. Kalau udah kedengaran langsung keluar dah beli es krim, teman-teman ya. Teman-teman dengar? Wih. Oke, next lagi di sini ada spawn milk vendor. Ini apa ya? Oh, ini gue pernah dengar juga nih. Ini sama, teman-teman. Penjual es krim. Tapi es krimnya apa ya? Lupa lagi, teman-teman. Kayaknya es krim campuran atau gimana. Nah, pokoknya gue pernah dengar musik-musiknya gitu loh. Bagi teman-teman yang tahu, coba komentar di bawah. Berasa nostalgia ya, teman-teman. Kita pasang add-on ini, teman-teman. Nah, ini tadi ada sari roti. Dan yap, oh gini ya Bambang. Nah, kita bisa duduk. Nah, ya udah, Mas pesan bakso satu, Mas. Pesan bakso satu. Iya. Oke, Mas, saya tunggu ya. Cepat, Mas. Pakai tahu bulat. Tahu bulat enggak tuh? Pakai bakso mercon, Bambang. Sama bakso keju, Mas ya. Oke. Jangan lupa kerupuknya, Mas. Kerupuk. Pakai mie kaldu, Bambang. Gitu ya biasanya, teman-teman, kita makan di pinggir jalan ya. Mana? Astaga, malah dikasih telur Ender Dragon, kocak. Terserah lu dah, Bambang. Nah, ini tadi ada apa ya? Bakso, terus ini martabak. Nah, ini saya suka nih yang martabak nih. Nah, ini ada tempat penggorengannya gitu. Ini penggorengannya. Terus ini kayaknya tempat apa ya, packaging-packagingnya atau kita apa ya, potong-potong gitu martabaknya. Nah, dan di sini kayaknya ada kardus-kardusnya gitu, dan juga ada meses, seres atau susu gitu, teman-teman, ada keju. Nah, di sini tempat masaknya gitu, teman-teman. Nah, ini ada ininya nih, tabung gasnya, teman-teman. Nah, detail juga ya, lumayan ya, bagus, teman-teman ya. Dan di sini ada ini kayaknya apa ya, gerobak biasa. Nah, ini gerobak biasa guys. Nah, jadi ini yang bakso dan juga ini martabak, teman-teman. Bambang malah dipukul-pukulin, kocak, gerobaknya dibongkar guys ya. Dan juga di sini ada kursinya, teman-teman ya. Nah, untuk kita yang makan di tempat ataupun kita nunggu martabak kita selesai, teman-teman. Sip dah. Oke guys, dan di sini ada lagi, teman-teman. Nah, nuansa-nuansa Indonesianya, teman-teman, mungkin saya bakalan ambil-ambilin dulu ini. Nah, di sini ada supir angkot. Kita bisa jadi supir angkot. Nah, oke, sekarang jadi yang supir angkotnya gua, Bambang. Nah.
Bentar, kita pasang saddle dulu teman-teman ya. Kita butuh saddle. Nah, sekarang gue yang supir angkot Bambang. Nah, kita naik dulu teman-teman. Kita pasang ini di sini. Eh, kok nggak bisa kepasang guys? Sini? Lah, nggak bisa kepasang guys. Kayaknya ngebug guys, ngebug. Ataukah karena saya main ini di versi terbaru, versi 1.18.30, jadi belum support gitu, belum diupdate ininya teman-teman. Angkutan umumnya ini PT-PT ya, PT-PT. Mikrolet teman-teman ya. Nah, Bambang duduk di bangku penumpang ya, seperti itu. Coba-coba gue lihat si Bambang dah. Nah, gimana Bambang? Oh, gue bisa duduk di belakang kah? Nah, tarik mas, iya Bambang. Ini nuansa Indonesia banget teman-teman. Nah, seperti itu dah teman-teman ya. Dan next, biar lebih nuansa Indonesia lagi, mungkin di sini saya bakalan buat malam dulu. Nah, di sini ada ini teman-teman, Upin Ipin guys ya. Ada tuyul guys, Bambang sini Bambang, lihat Bambang. Ada tuyul Bambang, kecil banget ya. Ketok kepalanya guys, ketok ketok ketok. Ini kayak nuansa Indonesia banget teman-teman ya. Nah, di sini ada pocing guys. Lihat Bambang, muka pocingnya kayak orang depresi gitu guys. Ini yang nyolong duit emat Bambang nih. Iya Bambang, ini yang nyolong nih Bambang nih. Terus kalau kita gedik teman-teman, matanya melotot. Tuh, matanya melotot Bambang. Bosen jadi pocong ya. Coba lu pukul Bambang, tuh matanya seketika melotot guys. Setelah itu di sini ada kuyang. Nah, itu kuyang Bambang nih. Iya sama si kuyang juga, seketika matanya melotot kah? Oh enggak deng. Oh iya melotot guys. Nah, ini ada organ-organ tubuhnya nih. Waduh. Lah tuyul pesan martabak. Pesan martabak tuyulnya guys ya. Abis nyolong dia guys ya. Terus di sini ada kuntil anak teman-teman. Nah, kuntil anak juga. Nah, ada suaranya Bambang. Apakah dia mau pesen bakso atau sate? Wih, dia mau pesen juga martabak Bambang. Oke, sip. Nah, silakan Mbah Kuyang, silakan silakan pesan-pesan. Emang gak jelas teman-teman ya. Oke, guys, dan di sini ada motor Astra. Motor Astra itu Honda nggak sih Bambang? Lupa gua. Apa oh Suzuki? Oh, lupa guys ya. Suzuki Astra, Honda Astra, lupa. Nah, seperti itu udah teman-teman ya, motor klasik teman-teman nih. Widih. Oke guys, jadi seperti itu teman-teman. Apa Bambang? Takut ya dengernya. Dia ketawa mulu guys ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya untuk add-on nuansa Indonesia ini teman-teman. Oke, dan juga di sini saya bakalan tambahin bonus yaitu angkringan teman-teman, atau angkringan enggak sih namanya, atau pecel lele teman-teman. Nah, mungkin kita bakalan spawn dulu. Oke guys, dan bonus yang terakhir itu ada ini teman-teman, pecel lele ya teman-teman. Nah, kita bakalan ambil dulu ini. Nah, sip. Nah, di sini ada kursinya nih. Wih di. Sini Bambang, Bambang ngapain lagi di sana? Mungkin di sini saya bakalan spawn dulu. Oh, ini ada arah-arahnya nih teman-teman. Nah, selatan, north apa ya? Utara, east, west teman-teman. Nah, seperti itu udah teman-teman ya. Nah, kita taruh. Nah, dan di sini udah ada penjualnya teman-teman. Nah, langsung seketika nge-spawn juga ya penjualnya. Nah, dan di sini kita bakalan kasih kursi di sebelah sini. Bentar Bambang pindah dulu. Lah, kebalik kursinya, guys. Kebalik, guys. Bentar, kita taruh di sini. Gak usah dah, begitu aja dah. Nah, kita duduk teman-teman ya. Nah, saya mau pesen ayam. Ayam penyet, ayam goreng. Nah, oh iya gini ya Bambang. Nah. Nah. Oke, sip, jadi seperti itu teman-teman. Jadi ini bonus, tapi yang ini tidak bisa digabungin sama yang dagangan-dagangan keliling tadi teman-teman. Entah kenapa, mungkin kayaknya ada entitas yang sama atau gimana. Nah, kalau kalian gabungin jadinya bakalan seperti ini teman-teman. Jadi nggak bisa di-spawn ya. Yang jualan keliling tadi kayak es krim roti kagak bisa di-spawn. Dan yang pembuatnya itu atau developernya itu adalah ini teman-teman, Silverfish ya. Kalian bisa cari. Oke guys, jadi seperti itu add-on yang nuansa Indonesia gitu teman-teman. Duduk dulu dah, duduk dulu.
Nah, kita duduk. Nah, kita sampingan sama si Bambang. Oke guys, mungkin sekian aja. Bagi teman yang ingin download, langsung cek link di deskripsi. Saya taruh di deskripsi bagi teman yang ingin download atau ingin coba. Lah, kok ada suara itu Bambang? Lah, padahal saya nggak ngespon loh. Kocak gimang. Oke guys, mungkin sekian aja dari video kali ini. Jika teman suka, jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.